Pemirsa, karena ditinggal istri kerja ke luar negeri, seorang pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega menyetubuhi anak tirinya sendiri. Ironisnya, sang anak yang mengalami keterbelakangan mental ini kini hamil 7 bulan akibat perlakuan sang bapak tiri. AM, warga Sukolilo, Kabupaten Malang ini tertunduk malu saat digelandang petugas ke Mapolres Malang. Pelaku ditangkap karena tega mencabuli anak tirinya. Kasus ini diketahui setelah bibi korban curiga dengan perubahan tubuh korban. Sang bibi kemudian membawa korban untuk periksa ke bidan. Dan hasilnya, korban sudah hamil 6 bulan. Pekerja imigran. Mereka tinggal kurang lebih selama 16 bulan tinggal bersama. Dan dalam kondisi tidak ada ibu kandungnya, maka korban disetubuhi oleh tersangka. Kondisi korban saat ini hamil toh? Saat ini korban tengah hamil 6 bulan. Pelaku memaksa anak tirinya untuk berhubungan badan lantaran korban memiliki keterbelakangan mental. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sef Hajarani, iNews melaporkan.